Selamat datang di Charles Botwil, hasil dan jadwal Petronas Malaysia Open 2024 babak 32 besar hari pertama Selasa 9 Januari 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charles Bot. Terima kasih. Hasil pertandingan pertama di mana dari sektor ganda campuran. Ganda campuran tuan rumah Tan Kian Meng Lee Beijing langsung tersingkir di babak pertama di tangan pasangan Korea Kim Won Ho Jun An lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-16. Ganda campuran Singapura Hei Yong Keteri Tan Wei Han Jessica melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Ye Hong Wei Lei Chae Shin dari China Taipei lewat pertarungan 3 game, 15-21, 21-19, 21-12. Tunggal putri unggulan pertama asal Korea An Se-yong melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal Denmark Line Horsberg Klasvort lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-10. Tunggal putri unggulan dari Jepang Akane Yamaguchi melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Supanida Katetong dari Thailand lewat pertarungan 2 game, 21-15, 22-20. Tunggal putri Cina Zhang Jiman melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal India Akari Kashyap lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-15. Ganda putra Skotlandia Alexander dan Adam Hall melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Prancis Christoph Popov, Thomas Junior Popov lewat pertarungan 3 game, 24-22, 17-21, 21-17. Ganda campuran unggulan pertama dari Cina Xing Zhiwei Huang Yaqiong melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Hong Kong Le Chuhai Regilan Eng Seyo lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-17. Ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan Jerman Mark Lampus Isabel Loho lewat pertarungan 3 game, 21-15, 12-21, 21-17. Ganda campuran Jepang Kyoho Yamashita Narushinoya melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan rekan segaranya Yuki Kaneko Misaki Matsutomo lewat pertarungan 3 game, 21-15, 18-21, 21-11. Tunggal putri Singapura Yeo Jiamin melaju babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putri asal Kanada Michelle Lee lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-14. Kejutan terjadi di mana di sektor ganda campuran unggulan keempat dari Cina Feng Jianse Huang Donping harus tersingkir di babak pertama di tangan pasangan dari Thailand Supak Jombok Supasira Pai Sampran lewat pertarungan straight game 22-20, 21-19. Tunggal putri Jerman Yvonne Olly melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Line Tan dari Belgia lewat pertarungan 2 game 22-20, 22-20. Ganda putra Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Lei Yang Wan Chilin Cina Taipei lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-15. Tunggal putra Hong Kong Eng Kalong Angus melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Kanta Suenama dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-9. Tunggal putri Cina Taipei Wen Jisu melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Payung Po dari Cina Taipei lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-16. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus tersingkir di babak pertama di tangan tunggal putra asal India Kidambi Srikat lewat pertarungan 3 game, 12-21, 21-18, 21-16. Jadwal selanjutnya dari sektor tunggal putri dari lapangan 2 pukul 1 siang. Tunggal putri Turki Neslihan Arin akan menghadapi Christy Gilmore dari Skotlandia. Head-to-head 3-1 untuk keunggulan Christy Gilmore. Dan 8.3 pukul 1 siang, ganda putri Cina Li Yijing Liu Shaomin akan menghadapi pasangan dari Belanda Deborah Jel Cheryl Sennen. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 2 siang dari lapangan 1, ganda putra Leo Rolikarnado Daniel Martin akan menghadapi pasangan dari Denmark Kim Amstrud Anders Rasmussen. Head-to-head 4-3 untuk keunggulan pasangan dari Denmark. Dari 8.2 pukul 2 siang, ganda putra Cina Taipei Fang Jianle Fan Jianle akan menghadapi pasangan India Arjun Dhruv Kapila. Head-to-head 0-0. Dari 8.3 pukul 2 siang, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Vardhani akan menghadapi Han Yu dari Cina. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan Han Yu.
Pertandingan pada pukul 3 sore, ganda putri Jepang Rini Wanaga Kei Nakanishi akan menghadapi pasangan dari Korea Jena An Kim Yo Jong. Head to head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Dan 8.02 pukul 3 sore, ganda campuran Inggris Gregory Mears Jenny Mears akan menghadapi pasangan dari tuan rumah Go Son Wat Lee Seven Jamie. Head to head 3-1 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dan 8.03 pukul 3 sore, tunggal putra Hong Kong Lee Chee Yi akan menghadapi Magnus Johansson dari Denmark. Head to head 2-1 untuk keunggulan Magnus Johansson. Pertandingan pada pukul 4 sore dari lapang 1, tunggal putra terbaik dunia saat ini asal Denmark Victor Axelsen akan menghadapi Loh Ken Yu dari Singapura. Head to head 7-2 untuk keunggulan Victor Axelsen. Dan 8.02 pukul 4 sore, ganda putri Cina Liu Shengsu Taning akan menghadapi pasangan unggulan tuan rumah Tenverly Tinah Muralitaran. Head to head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dan 8.03 pukul 4 sore, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan dari Kanada Dong Adam Yin Yakura. Head to head 0-0. Pertandingan pada pukul 5 sore dari lapangan 1, ganda putra terbaik dunia saat ini asal Cina Liang Weike Wanchan akan menghadapi pasangan dari tuan rumah Man Wei Chong Kai Wunti. Head to head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Dan 8.02 pukul 5 sore, ganda putra Cina Taipei, Lu Changyo Yang Pohan akan menghadapi pasangan dari Malaysia Oh Yesin Teo Eyi. Head to head 4-3 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dan 8.03 pukul 5 sore, ganda putri unggulan pertama dari Cina Chen Hichen Jia Yifan akan menghadapi pasangan dari Korea Liu Lim Shen Shen Chan. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Pertandingan pada pukul 6 sore dari lapangan 1, tunggal putra Cina Xiu Hi akan menghadapi Rasmus Gemke dari Denmark. Head to head 4-1 untuk keunggulan Xiu Hi. Dari 8.02 pukul 6 sore, tunggal putra Lu Guangsu dari Cina akan menghadapi unggulan tuan rumah Le Zhejia. Head to head 4-1 untuk keunggulan Le Zhejia. Dari 8.03 pukul 6 sore, ganda putri Amerika Francesca Corbett Alison Lee akan menghadapi pasangan dari India Tanisha Krasto Aswini Ponapa. Head to head 0-0. Pertandingan pada pukul 7 malam dari 8.01, ganda putri Korea Kim So-young Ko Hye-young akan menghadapi pasangan Cina Taipei Lee Chae-shin Ten Chun-sun. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Dan 8.02 pukul 7 malam, ganda putri Jepang Mayu Matsumoto Wakanagara akan menghadapi pasangan dari India Ruta Parnapanda, Swetlana Panda, head to head 0-0. Dan 8.03 pukul 7 malam, ganda campuran Thailand Dechapol Faranukroh Sapsire Piratanacai akan menghadapi pasangan dari Belanda Robin Tabling Selena Peek. Head to head 7-1 untuk keunggulan pasangan dari Thailand. Pertandingan pada pukul 8 malam dari 8.01, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi Su Lingyang dari Cina Taipei. Head to head 1-0 untuk keunggulan Anthony Sinisuka Ginting. Dan 8.02 pukul 8 malam, ganda putra Jepang Keiichiro Matsui Yoshinori Takeuchi akan menghadapi pasangan dari Jerman Mark Lampus Marvin Sedel. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Dan 8.03 pukul 8 malam, ganda putri Denmark Maiken Fruegert Sara Tigesen akan menghadapi pasangan dari Kanada Catherine Choi Josephine Wu. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Denmark. Dan 8.03 pukul 9 malam, tunggal putra Chao Tinchen Cina Taipei akan menghadapi Thomas Junior Popov dari Prancis. Head to head 1-0 untuk keunggulan Chao Tinchen. Itu adalah jadwal lengkap Petronas Malaysia Open 2024 babak 32 besar hari pertama. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charispo. Terima kasih.